tentang teori konspirasi Yahudi. Macam-macam Gary the Grey tulis Arts of Deception and dan macam-macam lah. Saya wallahu ta'ala alam, ini pandangan lah, Illuminati dan seumpamanya. Pertama, mungkin pada satu sudut memang Yahudi ni ada perancangan antarabangsa yang hebat lah juga, tak boleh dinafikan. Tapi saya juga bimbang tentang exaggeration. Kita tak nak, yakni kita membesar-besarkan satu benda tu. Kita tak nafikan tentang lobby Yahudi, terutama dalam pencalonan presiden Amerika. Kita pun tahu tentang the symbol of one eye, satu mata kan, yang disebut sebagai known by many, understood by few, yang ramai orang tahu tapi tidak ramai orang faham katanya. Of course mereka merancang, kalau tidak mereka tak sekuat, mereka mesti, kalau tidak Yahudi berapa juta ya dapat mengatasi jumlah Arab yang banyak. Tetapi sesuatu benda yang dulu saya sebut, yang kita dapat manfaat daripada Yahudi. Yahudi melalui pengalaman juga bukan sedikit. Kita baca dalam surah Al-Isra tentang apa? La tufsidanna fil ardi marratain. Kamu akan buat rosak atas muka bumi dua kali, dan sehinggalah mereka dimusnahkan. Pemusnahan yang pertama, siapa yang counter balik? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya yang kedua. Okey. Cuma saya nak sebut Yahudi ya, dalam macam-macam benda yang mereka hadapi, mereka sentiasa cari jalan macam mana nak menguasai orang lain dengan gunakan akal mereka. Dia tak letupkan restoran. Dia tak pergi bakar negara dia sendiri, macam yang dibuat di Pakistan. Akhirnya yang terbakar negeri dia. Kita marah dekat yang lukis yang hina Nabi di Denmark, yang dia orang bakar bangunan kedai negeri dia. Ini masalah dunia Islam. So Yahudi ni dia ada Holocaust, walaupun kita nafi jumlah dan seumpamanya, pengalaman yang pahit dia kena dengan Hitler bukan sikit. Dia dibunuh, let's say lah kita kata less than 6 million. Tetapi dia bangun balik, dia promote balik diri dia, sehingga dia asalnya anti-Yahudi. Apa yang Hitler buat tidak lebih daripada persepsi mengenai Yahudi yang ada pada pemikiran orang Eropah. Yahudi black magic, Yahudi magician, dia Yahudi macam-macam semua buruk. Sebab itu mereka ini dikurung pada waktu petang. Kurungan yang dibuat oleh Hitler itu telah dipraktiskan di Poland, di Germany, di banyak negara sebelum Hitler datang lagi pun. Kerana Yahudi monopoli ekonomi. Sinagog dianggap bahawasanya tempat yang buruk oleh orang bangsa lain, Kristian. Kerana Kristian dengan Yahudi ini sentiasa ada pemusuhan. Kerana Yahudi yang terbabit membunuh apa? Jesus. Yahudi yang rancang. Tapi kalau nak ikut logik, kerana Jesus duduk atas palang tu, semua pakat dapat rahmat, terima kasih baliklah kat Yahudi. Tapi kita tak kata lah yang tu kan. Tapi tak logik dia punya. Cumanya akhirnya dia bangun. Hitler sebelum tu, Hitler ada kemampuan. He was good apa nak writer, dia orang yang bagus pidato dia. Tapi dia tak mendapat sambutan pada pusingan-pusingan awal dalam karier politik dia, melainkan setelah dia membangkitkan isu Yahudi, maka dia dapat crowd yang besar.
kerana sentimen tertekan dan benci pada Yahudi dikongsi oleh kebanyakan warga Jerman, orang Jerman. Kemudian Hitler bangkitkan isu macam mana Yahudi, Hitler buat benda yang sama. Yahudi kata mereka Sya'bullah Mukhtar, mereka bangsa yang terpilih, kan, chosen people, mereka bangsa yang terpilih. Hitler bangkitkan benda yang sama, dia adalah bangsa Aryan, ialah bangsa yang terpilih. Tapi Yahudi bangkit, support each other, amalkan itu. Makanan mereka, semua mereka bersungguh mereka dengan strategi. Dan orang Islam ramai tak gunakan strategi.